Oke, teman-teman. Sebelum saya lepas yang emblem yang lama, di sini saya mau pasang dulu ya. Buat meminimalisir, buat mengukur jarak ujung ke ujung biar kelihatan rapi. Sama, nah tadi saya belum jelasin fungsinya lakban ini, isolasi. Di sini saya menggunakan ini ya, buat mengukur ujung-ujung sama ujung dia biar lebih lurus, lebih rapi. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, fungsinya kertas ini saya taruh ujung yang di ujung lampu ini ke stop lamp sama bawah biar kita bisa ukur ini kesini bisa lurus ya. Kita lanjut yang di sebelah sini, kita ukur dulu biar posisinya presisi kagak miring ya. Ini saya ukur pakai kertas. Oke teman-teman, jadi setelah kita pasang pola biar dia presisi, biar lurus, kita pakai lakban, ukur sama yang lamanya, ujung sama ujung yang sebelah sini. Setelah ini tinggal kita tempel, langsung kita tempel ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang biar dia presisi, biar lurus, langsung kita tempel ke body. Oke, langsung kita tekan aja ya. Coba kita langsung copot aja. Dan setelah kita tempel, ini sangat mantep nih, cang. Setelah itu kita buka yang emblem Agia yang sebelah kiri ya.
Kamu iya di orang aku ya kata orang itu. Kamu ngira sih tak? Ayo nak. Ayo ini gus dijual apa kamu? Gus. Ayo berarti tu. Oh ina encan. Orangnya aduh sayang jangan. Kenapa ada yang setelah saya pasang emblemnya yang Astra sama yang Agia ini setelah saya pasang, buat teman-teman yang suka sama videonya jangan lupa di subscribe channelnya Ayo Pesiala.